banget, guys. Jadi kali ini aku mau piknik di Resto Warung Papatong. Yeay, udah kangen belum nih sama Resto Warung Papatong? Sekarang aku mau piknik di sini, guys, karena cuacanya lagi enak banget. Aku juga sekalian mau ngenalin kalau di Resto Warung Papatong ini ada beberapa menu appetizer, kayak menu pembuka gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau makan di Resto Warung Papatong, jangan buru-buru langsung makan main course-nya, guys, tapi pesen dulu appetizer-nya alias makanan pembukanya. Oh yeah. Guys, aku sekarang lagi ada di balon udaranya tuh. Keren banget karya pemandangan di sini, ada bunga-bunga yang kuning-kuning. Ada daun pisang. Tapi tidak mengurangi keindahan pemandangannya Resto Warung Papatong, guys. Guys, aku mau cobain. Ini ada sosis kentang goreng. Ada juga nugget, guys. Sosis. Kalian lebih suka yang mana? Sosisnya enak banget sih. Enak banget sumpah. Bisa banget buat menggugah selera kalian sebelum makan menu utama, kentang goreng. Ini ada french fries alias kentang goreng. Chicken nugget. Soda, tapi kayak ada rasa jeruknya gitu. Ini enak banget, kalian harus coba sih. Oke. Guys, kira-kira mana, guys, yang menggugah selera kalian? Tadi tuh kentang, sosis, sama nugget udah. Minuman ini enak banget, kayak rasa ada jeruk-jeruknya tapi ada manisnya juga. Aku mau coba ini sih, bakso goreng. Bakso goreng. Aku sampai loh. Ini gurih semua. Subscribe dulu biar makin semangat kontennya, guys. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Cireng. Kalau cireng ya ada bumbunya sendiri ya, kayak sambal. Nggak alot, nggak ada alot.
Nah guys, aku udah cobain semuanya, kayak dari sosis goreng, kentang goreng, bakso goreng, cireng, nugget goreng. Sekarang aku mau cobain yang manisnya pisang lumer. Beneran luar banget. Checking your reflection and telling your best friend, like, girl, I think my butt is big. Oh, it's getting hot in here, so hot, so take off all your clothes. Di mana minumanku? Minuman apa? Minumanku. Singkongnya aja renyah banget loh guys. Singkong goreng. Kalian tuh bisa dengar suara kerasnya. Kayak. Es campurnya guys. Ah ini susah banget sih guys. Aku minumnya aja ya. Enak banget. Langsung sembuhin guys. Nah guys, jadi kira-kira inilah appetizer yang ada di restoran Papatong guys. Jadi sebelum kalian makan menu utama, better kalian pesen dulu nih si appetizer ini, karena buat kalian lebih menggugah selera guys. Jangan lupa pesen dulu appetizernya. Mana yang kalian suka? So, makasih udah nonton aku piknik hari ini. And if you like this video, please like and subscribe. Kalian bisa order Mua Coffee ini via DM di Instagramnya @muacoffee.id. Dan jangan lupa buat pakai sunscreen dulu guys, karena walaupun mataharinya nggak terik, tapi kita tetap perlu perlindungan kulit. Aku punya Pienna Face Day Cream, ada UVF-nya jadi aman buat melindungi kulit kamu dari efek buruk sinar matahari. DM-nya di @piengnaskincare.